Karina berada di game keempat, masih antara dengan Cekos berhadapan dengan tim dari Radka Jatu. Ini partai hidup dan mati antara tim Cekos berhadapan dengan tim Radka Jatu. Dua sementara kedudukan skor 2-1. Dua sementara berada di pihak tim dari Radka Jatu. Waktu-waktu tidak pun dari Cekos menuju ke tertinggalannya. Sama-sama di pertandingan sore hari ini. Lempar bola ke atas, lapan jepit bisa terima tapi kemudian angkat sama masuk. Kaur, oi kaur. Pukulan sangat keren, nomor nomor kedua menjadi 1-0. Pukulan sang generator itu begitu keras sekali menggelegarkan darah lawan. Rupi lakukan jepit seterima lagi. Langsung masih terima lagi. Kembali berangkat tapi sama Edo. Lagi sehingga berubah ke rangka 2-0. Lalu sangat pasar dari tim Raja Jatu masuk ke tatutan bola, konsentrasi dia langsung lempar bola ke atas, langsung lakukan jumping sepuluh lagi diterima, kembalikan lagi umpan, langsung lakukan jebrot. Ternyata pukulan siapa Jatu juga mampu menggulingkan gender lawan sehingga berubah keadaan menjadi 1-2. Ya, pemain terbaru dari tim Cekos Anton langsung saja dia lakukan terima ke lepasan Koser lebih umpan langsung ternyata lagi-lagi pukulan Uye mampu mendaratkan bola di sudut lapangan lawan sehingga berubah keadaan menjadi 3-1. Sangat quicker dari tim Rapka, dia lakukan terima lagi Sandemo angkat masuk lagi-lagi kembalikan lagi terima kembalikan lagi sudah langsung turun ternyata masih ada lagi umpan lebih ada lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Edo sehingga berubah keadaan untuk tim baru Cekos menjadi 2-3. Tim dari Cekos masih konsentrasi ambil aja-aja, dia pegang bola sulitnya lakukan setelah primer ke Santos Rupi umpan masih dia kembali lagi angkat langsung lupa lagi sana Cepi umpan langsung sama Cepi ternyata masih ada Lepi angkat lagi langsung segitiga Nopo Lepi Ali sehingga Nopo Lepi kedudukan menjadi 5-3. Masih konsentrasi ambil aja-aja langsung salah pacar pun hilang terima kena sang toser jelak bajok masih kuat ternyata masih ada kesempatan lagi Edo memberikan mana Lepi umpan ya masih bola berani tim baru tim dari Rapka konsentrasi tim dari Rapka bukan bola sendiri ambil ancang-ancang dulu langsung dia lakukan cepat yang tinggi Roma lagi umpan sebut cepat yang lepas terima lagi waktu angkat berikan di sana ukuran bola kapek saudara Edo yang kesekian kali gagal menentukan bagi tim dari Cekos menjadi 4-6. Tim dari Cekos masih konfederasi ambil aja-aja langsung lakukan lancap lagi terima kerana lagi terima sana cepat luas lagi sentuhan bola yang dilakukan siapa Pajar atau Nijar mampu menggeserkan kedudukan menjadi 7-4. Nijar sang kicker dari tim Rapka dia lakukan cepat terima lagi sana yang diumpan cepat menjadi 9-4.
9 patung dari Rafka langsung dilakukan juga diterima ke pesan toster akan lagi pukulan siapa gerangan secara agung mampu menggeserkan kedudukan menjadi 5-9 ya masih pegang biasanya Demo bagian luar lempar ke atas asalkan Jokmi seterima lagi sana umpan cepat sentuhan bola dilakukan oleh Cetok sehingga merubah keadaan menjadi 10-5 angka tertinggal tim bercekos oleh tim dari Rapka Jati Ali masih pegang bola sebenarnya langsung dia lakukan cepat lalu tinggi perlindung lagi masih angka tengah coba dulu untuk penyelamatan bola dan poin pertama untuk tim dari 11-5 tim dari Rapka konsentrasi Ali lakukan jumping shot oh ternyata terima lagi angkat jumping berikan lagi ada Agung ternyata lagi dengan indahnya saudara Agung mencari area yang kosong juga mampu mendaratkan bola tempat yang kosong dan poin bertambah menjadi 6-11 Agung lempar bola ke atas lakukan jumping shot terima kemudian pada hasil lalu tempat masih lagi Martin geser dan kedudukan menjadi 12-6 tertinggal 6 angka bagi tim dari rekos oleh tim dari Rapka Jati tim dari Cokos masih konsentrasi amat jauh terhadap tim dari Rapka dan pada ke atas akan jumping set begitu karena sekarang terima umpan Tejo sambar lagi lagi pukulan Demo juga gagal dan poin bertambah lagi menjadi 13-6 jauh sekali tertinggal tim dari Cokos kalau tim dari Rapka Jati Oke, kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di pertandingan masih antar tim dari Cekos perharapan ke tim dari Rapka Jati 14-7 langsung dia lakukan jumping set terima kembali sang toser akan terjemulun ternyata lagi-lagi pukulan Wandi Karimor terblokir oleh benteng saat fokus sekali yang dibikin dan terbuat dari semen tiga roda sehingga poin pertama lagi menjadi 15-7 sementara tim out tim kita pesiar tim dari Cekos untuk turun minum atau mengatur strategi berikutnya dan kita akan informasikan bagi anda para pencinta bola voli manapun saja anda berada jangan sampai anda lewatkan datang dan saksikan pertandingan besok sore mempertemukan dua tim yang sangat adil sekali di pertandingan partai hidup dan mati antara tim dari Keano Mangkubumi akan berhadapan dengan tim dari Ki Abbas yang sama-sama akan diperkuat oleh para pemain transferan dari luar kota Tasikmalaya yang sebelumnya dipersembahkan oleh Ikatan Pemuda Pemudi Cimahwa Aukini Cimalambang juga disponsori oleh Gajah Store, Satri Speed, Ridwan Jaya Sport, dan Teh Botol Sosro. Sementara tim out diberikan oleh wasit kepada kedua tim untuk turun minum atau mengatur strategi berikutnya. Dan poin 16-7 jauh sekali tertinggal. Mungkinkah tim dari Cekos mampu mengejar ketertinggalan atau tidak? Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama di pertandingan yang keempat sore hari ini. Sementara bola berada di kaki dari Rapka Jati. Cetok sang quicker dari tim Rapka. Dia buka bola sebelumnya. Langsung dia lakukan Yusuf. Mabut dengan gerakan santainya umpan. Jebron. Oh, braxing saja terima. Umpan. Jebron. Ternyata rupa-rupanya pukulan siapa gerakan Cepi. Mampu provokasi ke daerah lawan walaupun tidak keras. Tapi mampu gesekkan kedudukan. Menjadi 8-16. Dia masih pegang bola. Ambil acang-acang. Tejo. Dia lakukan cep terima. Lagi Ali. Umpan. Masih dan ada. Rupa-rupanya pukulan Edo. Ini baru MCK memang cocok dan poin bertambah menjadi 17-8 17-8 sang moderator Edo lempar bola ke atas lawan jumping set terima kembali ke satu set umpan baru pukulan Cepi juga mampu menggelegarkan daerah lawan dengan kekuatan 6,5 skala liter sehingga berubah keadaan menjadi 9-17 9-17 Cepi lempar bola ke atas lawan jumping set terima kembali agak cepat jumlah ternyata pukulan Nijar melayang di udara sehingga mampu menggeserkan kedudukan untuk tim dari Cekos jadi 10-17 lempar bola ke atas dapat jumping set terima kepergian angkat sudah langsung jebron lagi-lagi kesalahan berada di pihak tim dari Cekos sehingga poin demi poin diraih terus oleh tim dari Rapka menjadi 18-10 tim dari Rapka lempar bola ke atas dapat jumping set terima kepergian pasang kusar angkat lagi langsung ada bola
lagi-lagi pukulan Jamal gagal dan poin pertama lagi untuk tim dari Rabga menjadi 19-10, jauh sekali tertinggal. Lempar bola di atas, langsung lakukan Jeff Kingsham. Oh, lagi-lagi Jeff Kingsham yang melakukan sudara Uye kali ini. Poin cuma-cuma didapatkan oleh tim dari Cekos sehingga berubah keadaan menjadi 11-9. Wandi dia macam terima kelebaran Santos yang angkat lagi masuk Edo, ternyata pukulan saudara Edo yang kesekian kalinya agak sedikit menggantung sehingga poin pertama lagi untuk tim dari Cekos menjadi 12-19. Masih konsentrasi terima kepada Santos, angkat semuanya langsung jebret, ternyata pukulan dari Ari mampu menggebrak daerah pertahanan lawan sehingga berubah keadaan menjadi 20-12. Ya, sekarang bola berada di pihak tim dari Rabka Jati, masih dijar pegang bola sendirinya sang quicker dijar, dia lakukan cerdas terima ke sang toser umpan Tejo sampai demo, ternyata pukulan saudara Demo juga mampu menggeserkan kedudukan menjadi 13-20. Demo masih konsentrasi ambil aja ancang pegang bola sendirinya, masih lempar bola ke atas langsung lakukan jepi seterima Edo kembali ke dalam lupi umpan masih acetok, ternyata pukulan cetak dengan cepatnya mampu menggeserkan kedudukan menjadi 21-13. Masih konsentrasi Ali sebelah dunia pemain transferan dari tim Rabka, lempar bola ke atas lakukan jump fixer begitu manis terima umpan Sabar Agung. Ternyata pukulan Agung baru ini PKS pukulan keren sekali mampu dapat kedudukan menjadi 14-21. Masih lempar bola ke atas lakukan jump fixer terima kembali pasang Santoser angkat lagi langsung pulang, ternyata mampu memberikan lagi umpan langsung dorongkan melawan terima lagi umpan dan dibuang dengan cerdiknya Lutfi mencari celah yang kosong sehingga mampu mendaratkan bola di area yang kosong dan poin bertambah 22-14. Ya, lempar bola ke atas lakukan jumping set melambung tipis manis terima Wandi angkat Tejo sambar lagi Rasman masih dapat selamatan lagi umpan Uye Aido. Rupa-rupanya pukulan Edo memang dahsyat, mampu menggelegarkan darah lawan bagaikan bom atom yang dijatuhkan negara Hiroshima sehingga poin pertama 23-14. Makanya bisa ternyata pukulan Lutfi kali ini gagal bagaikan pesawat Hercules yang jatuhnya tadi mana dan poin pertama lagi menjadi 15-23. Lakukan cap sudah terima kembali ke Lutfi umpan jebret, ternyata pukulan cetok juga begitu keras sekali sehingga berubah keadaan menjadi 24-15. Lampu kuning menyala untuk kesekian kalinya bagi tim dari Rabka Jati 24-14. Maka sudah terima umpan gerak tim saja. Wow, gerak tim yang memang cocok dan poin bertambah lagi menjadi 16-24. Tejo sang poster dari tim Cekos dia dapat cetak lagi terima masih kejar lagi cetok melambung tinggi langsung Ali lambung kejajah bola ke atas amatan melambung terima Agung masih gerak tipu lagi menerima lawan umpan langsung ada Edo dorong kembali terima lagi umpan langsung jebol pukulan yang begitu oke bagaikan RCTI oke sehingga berubah keadaan menjadi 17-24. Ya, lakukan cetak terima kebebasan toster Lutfi umpan langsung jebol lagi-lagi pukulan Edo bagaikan kembali mampu mengakhiri di pertandingan sore hari ini dengan kemenangan 3-1 kemenangan diraih oleh tim dari Rabka Jati yang berhak untuk melaju ke babak berikutnya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada tim dari Cekos yang telah ikut memeriahkan di pertandingan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada tim dari Cekos bagi yang menang berhak untuk melaju ke babak berikutnya. Bagi yang kalah jangan berkecil hati, kekalahan bukan akhir dari segalanya. Apalagi bagi yang kalah jangan sampai merasa sakitnya tuh di sini. Kalah tuh menang namanya juga permainan. Tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Dan kami beserta seluruh kerabat kita.